Nanti cat aja ya. Dah, gini ya. Boleh tarik ya. Hasil visumnya bisa dibuat, buka aja. Dadanya sama paha. Ya semua, tuh dia, Bang. Udah, kalian kalau enggak sanggup ya. Mana dia? Udah, Bang. Ya. Gini ya. Boleh tarik ya. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya, Pak. Nah, lalu di rumah terduga ini terbuka lah pagarnya itu. Nah, karena mau si terduga ini mau beli air galon lah. Nah, lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Nah, terduga ini menggigit langsung paha kanan atas. Nah, hari Minggunya meninggal. Memang si almarhum ini mengalami kelumpuhan lah sebelum meninggal. Saya rasa itu yang korban. Kalau kita masuk kemarin dia ada Malik ya. Tapi pihak ada Malik ya, kita sekalian visum di situ kan. Nah, memang sudah ada rawat tapi nggak ada gejala apa-apa. Gitu loh. Nah, begitu hari Sabtunya, nah itu udah mulai timbul hilang ingatan seperti anjing rabies itulah gejala almarhum ini. Tidak makan, mencret, muntah. Maaf kata ibu. Terus kemudian kasus ini sendiri sudah dilaporkan ke pihak